Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saat ini saya berada tepat di aula, yang saat ini seperti kita saksikan banyak orang-orang yang akan melaksanakan vaksin massal ya di sini. Oke, teman-teman, karena banyaknya permintaan dari beberapa teman yang kebingungan ketika mau naik MRT di Taipei, maka vlog yang vlog pada hari ini akan saya sampaikan rute MRT ke Taipei Airport, International Airport atau MRTU. Kalau yang pada vlog yang lalu, seperti yang dalam list ini sudah kita sampaikan MRT Kebiru, MRT Biru atau kanan lain, maka kita akan menuju MRT Bandara. Oke teman-teman, jadi dari aula ini kita belok ke kiri ya, ikuti. Nih banyak yang mau melaksanakan vaksin. Kita ambil arah ke lurus ya teman-teman ya, lurus untuk menuju ke lantai bawah karena jurusan bandara terletak pada bawah. Oke teman-teman, jadi dari sini kita menuju ke bawah lewat platform ini bisa atau lewat arah manapun ya, asal ke bawah. Ini saya ambil yang dari arah utara ya, utara aula. Dari sini kalau ini menuju ke platform TRA, kita lurus ke sana teman-teman. Lurus. Nah, lurus ke sana terus. Sampai ada tulisan Taoyuan Airport MRT. Terus udah ikuti aja jalur ini karena memang kalau belum pernah kesini teman-teman ya, saya jamin biasanya pada bingung, banyak yang bingung daripada yang tidak bingungnya ya. Lurus saja, jadi dari sini menuju Airport Taoyuan ya, Chiang Kai-shek International Airport. Ada penunjuk arahnya atau yang MRT. Lurus saja teman. Kita naik eskalator datar aja, jadi biar pun jalan bisa lebih cepat. Ikuti saja ini, maka sebentar lagi kita akan sampai ke kawasan MRT Airport ya. Vlog kali ini saya ditemani oleh dua saudara saya yang ganteng-ganteng. Oke, dari sini lurus saja teman-teman. Walaupun nah ini bisa menuju ke Taipei Mall, Underground Mall ya. Di sini. Nah, sini juga bisa Taipei
Underground Mall, kita lurus. Sehingga sampai kepada Taoyuan Airport MRT Line atau warna ungu. Teman-teman, kita naik eskalator untuk menuju ke Mas, Arab tak kedetik ketambil para. Nah, ini adalah kawasan dari MRT, kawasan menuju MRT Airport ya teman-teman. Ya, masih di kawasan Taipei Main Station. Jadi turun lagi. Hingga please hold on to the handrail. Mind your step and do not let go of your luggage. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai kepada ticketing atau pintu masuk untuk pembelian tiket berhubung atau dengan Yoyo Card ya. Sebentar lagi. Jadi sebenarnya MRT ini mudah sekali karena setiap tempat, setiap persimpangan mesti ada penunjuk arahnya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada vlog kali ini, yakni rute dari Taipei Main Station menuju MRT warna ungu, yakni MRT Airport. Demikian, sampai jumpa pada vlog saya yang akan datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.